Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasma Channel kali ini pengen ngajakin kalian ngelihat update mall terbaru di Banjarmasin, yaitu The Galeria Mall yang berlokasi di kawasan William Tandiano Kompleks, Jalan Ahmad Yani, kilometer 11,3 Gambut Banjar. Nah, apa aja yang bertambah di mall ini? Yuk kita lanjut.
malam lah. Besar ada di jalan apa lagi, Wak? Tapi bisa mungkin lah. Waktu kita kesini dulu, time zone-nya masih fitting out. Dan sekarang time zone-nya udah buka, guys. Jadi ini lantai parkir motor di lantai 4 di atas. Ya ini lantai 3 tapi tingkatan 4. Kita keliling sini dulu kah? Mana apa sih di lantai 4? Kayaknya bioskop, guys. Tuh. Kelihatan biasanya gunung. Jujur, saya masih penasaran dengan bangunan mall ini. Jadi, kita keliling-keliling, ya meskipun di kawasan area parkirnya.
Lokasi mal ini sebenarnya sangat strategis di tepi poros utama Banjarmasin, Banjarbaru. Tepatnya di Jalan Ahmad Yani, kilometer 11,3 Gambut. Selain itu di kawasan ini juga sudah ada hotel dan nantinya mungkin akan segera dioperasikan apartemennya dan juga office tower. Bangunan malnya sendiri juga keren kok bagi saya. Baik eksteriornya dan interiornya yang cozy banget. Sebenarnya kesan mewah itu ada banget kok di dalam mal ini. Semoga saja nantinya banyak tenan-tenan yang segera bergabung agar mal ini benar-benar segera beroperasi. Memang pandemi COVID hampir mengganggu semua sektor. Kita doakan mal ini akan segera buka secara besar-besaran. Bagi yang mau berkunjung ke mal ini juga bisa kok sekarang. Dari depan, ambil kanan, dan masuk ke area parkir.